Thank you.
paling laku nih emang nih anak-anak muda. Sekarang udah sama Muhammad Arigi. Gi, gimana sekarang lihat timnya mainnya cukup bagus so far di turnamen ini? Ya, alhamdulillah ya, kita ngejalanin game plan dari pelatih juga, kita persiapin dari hari kemarin, kemarinnya lagi, terus kemarin juga dipersiapin dengan baik, dengan matang game plan-nya, ya alhamdulillah bisa berjalan baik gitu. Jadi bisa sharing minutes juga buat yang lain gitu. Gi, ini kelihatannya sekarang mainnya percaya diri banget ya. Ini emang dapat green light dari coach atau gimana nih? Yang pertama shout out buat Kusti yang selalu encourage buat take a shot, make a good decision. Terus juga shout out buat Chris George juga kasih green light buat take a shot juga buat bikin PD lagi buat game-nya. Arigi sendiri kan tahun lalu kita tahu PJ melangkah sampai jauh sampai di final. Kalau Arigi sendiri dari tahun kemarin sama tahun ini apa sih mau diimprove? Yang pasti banyak pengen diimprove. Yang pasti yang pertama pengen juara. Kemarin tahun lalu kemarin lebih kalah. Terus dari sendirinya juga bisa lebih berkontribusi lagi buat Pelita Jaya bermain bagus lagi gitu. Sekarang nih ada temennya mantan UPH datang juga. Nih trio bareng-bareng gimana, seberapa seneng Arigi bisa masih tetap main sama Yesaya sama Aldi juga sekarang? Pasti seneng banget sih, karena kan jadi karena sudah udah tahu satu sama lain lah. Karena dari ketika kuliah gitu kan, jadi ya saya tahu Yesaya begitu juga sama Aldi gitu, jadi saling mengerti, saling melengkapi aja gitu. Terakhir Gigi sebelum mudahan main di Las Vegas, pelajar ilmu apa ini yang didapat nih? Wah, banyak banget. Pokoknya banyak-banyak banget ya, detailnya banyak banget lah gitu, yang diperbaiki detail, decision about shooting, individual skill gitu. Udah ngosong. Ntar dulu, balikin dulu mic gua ntar. Intinya begitulah Kak, banyak banget gitu. Kalau bisa balik lagi, I will be back again gitu. Arigi, sukses terus ya, good luck ya. Thank you, mohon doanya ya semua. Thank you Arigi.